Oke, guys, kembali lagi di channel saya. Nah, di video kali ini saya akan kasih trik draw di event Winterbox menggunakan token gratis. Nah, sebelum masuk ke pembahasan videonya, boleh dong kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe. Terus aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terupdate seputar Mobile Legends dari saya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan videonya. Nah, buat kalian yang pengen top up Mobile Legends murah, aman, dan terpercaya, kalian bisa top up di top up underscore up MLBB. Oke. Nah, di sini melayani top up, kode redeem, dan lain-lain. Nah, kalian bisa cek di sini untuk harganya itu murah-murah dan aman. Nah, kalian langsung cek aja IG-nya. Oke. Oke, nah di sini kita masuk ke event. Nah, token gratisnya itu sudah ada. Nah, di sini kalian bisa menyelesaikan misi-misi login ke dalam game, selesaikan satu pertandingan di mode klasik, rank, brawl, dan dengan teman. Terus share event sebanyak 1 kali, top up 20 diamond, top up 100 diamond secara total, gunakan 100 diamond secara total, gunakan 25 diamond di event Winterbox. Nah, oke, di sini kita klaim dulu untuk yang kemarin kalian pre-order. Di sini kita dapat 3 token atau natural esker. Nah, kalian ntar bisa menukarkannya. Nah, di sini saya akan selesaikan misi yang gunakan 100 diamond secara total. Nah, gunakan secara total itu kalian bisa beli seperti emot gitu ya. Di sini saya akan beli emot yang gunakan 100 diamond. Di sini saya akan beli yang mana ya? Kita beli yang yang ini, alter ego yang terbaru. Oke, kita udah membelinya. Apakah kita menyelesaikan misinya dan kita selesaikan misinya? Jadi yang gunakan 100 diamond secara total, kalian bisa membeli emote atau skin yang lain juga bisa. Oke, di sini kita klaim, kita klaim lagi. Nah, kita hitung dapat berapa untuk menukarkannya, kita dapat berapa barusan ya. Mana, oh ini kita dapat 11. Kalau 11 itu kita bisa menukarkan berapa ya? Satu, yang ini 12, berarti kita kurang satu untuk menukarkannya sama ini apa, Toilet Glotre Advent. Nah, kalau yang lotre normal itu jadi dapat skin spesial. Nah, di sini saya saranin kalian tukarkan sama mana ya barusan yang bentar. Nah, kita selesaikan top up berapa lagi ya? Oh, jadi kalau yang ini harus di misi ininya ya. Yaudah, kita bakal ntar bakal saya selesaikan untuk misi-misinya. Di sini kita tukarkan dulu. Nah, saya kasih trik. Nah, kalian tukarkan aja sama yang Twilight yang normal ini, dikarenakan ya ini kita langsung draw. Nah, dikarenakan kalau kita yang ini yang advent itu kemungkinan bakal yang pertama bakal skin spesial dulu, tidak langsung tuh skin epic atau kolektor. Nah, di sini kita draw, kita dapat skin spesial kayaknya untuk pertama kali draw. Nah, kan kita dapat badang. Nah, di sini saya badang belum punya juga. Nah, kalau kalian sudah dapat kalau udah punya skin badang, kalian bisa dikompor atau menjadi Eternity Shop. Nah, kalian bisa menukarkannya sama skin kolektor atau yang epic yang lain. Di sini kita draw lagi. Nah, kita kalau kita tukarkan sama yang skin Twilight normal itu, kalian bisa mendapatkan beberapa token. Tapi kalau kalian menukarkannya sama yang Twilight token yang advent itu, kalian bisa cuma
draw satu kali itu kemungkinan kalau kalian itu juga kalau dapat skin epic atau skin kolektor itu gak mungkin. Jadi triknya seperti itu. Nah, kalau nah mungkin segitu untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. You don't wanna follow me, I'm up to looking for it. This ain't hiring in the truck, I'm trying to get it.